Nah, ini udah dikasih bibit kangkung ya. Tinggal kita tutup aja, timpa pakai tanah dikit-dikit. Satu lubang bisa ditambahkan 3 atau 4 biji kangkungnya ya, teman-teman. Bisa juga pakai kayu ya, langsung kita timpa bibitnya. Timpa pakai tanah dikit-dikit aja ya. Ternyata cara yang benar seperti ini. Biar lebih cepat ya, kita geserin kayak gini. Ini aku lagi lihat yang kangkung kemarin aku tanam belum numbuh ya, baru mau 2 hari ini. Aku mau lihat-lihat aja. Soalnya di sini hujan. Ini juga ada pohon jeruk. Wangi banget ini, enak, cuma rasanya nggak enak ya. Asem. Jeruknya masih kecil. Kalau ini enak, ini buat di sayur lompong. Jambu bangkoknya belum pada matang, masih hijau-hijau. Ini habis hujan, aku bersihin airnya dikit.
Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.